jahat? Iya. Jahat gimana maksudnya? Bos saya tuh jarang bayar saya. Terus? Udah gitu karyawannya disuruh 24 jam siaga. Wah, suruh standby? Jahat lagi sama karyawannya, Pak. Pak, Bapak bisa tolong saya kan? Tolong apa? Eh, lu berdua duluan aja deh. Males, kita males. Kita males. Aduh. Oh, udah sembuh? Pak Mendy gimana? Kan tadi datang kanan. Iya kan. Jadi sakitnya sebelah kiri. Lu mau ngapain? Kan enggak ada sakit enggak Pak Surya. Main duduk aja, maintenance lu. Atap lu bocor. Udah lu balik aja duluan dah. Ini pengobatan masih lama. Paham bro, gua santai. Gua duluan ya. Oke. Enjoy your time. Kamu gak apa-apa? Gak Abang apa-apa, tinggal bang. Sendiri? Iya, gak apa-apa. Beneran? Gak apa-apa. Beneran. Ini diobatin ya? Iya, siap-siap. Ya. Siap, Pak. Eh, jangan dipegang. Oh, iya. Pak Wendy, disembuhin sama adik saya ya? Bener ya? Ya. Yaudah. Dah, Bang. Bye. Wah, saya gak yakin. Saya gak yakin tinggalin adik saya gak yakin. Kan. Ya ampun, saya enggak yakin. Gua mungkin kesel sama lu, enggak percaya sama lu, tapi ini kan cewek, dia adek lu, enggak mungkin lah gua macem-macem. Bener ya? Idih. Enggak ada percaya-percayanya. Enggak ngerti banget sih lu. Sana. Mama, Pak. Ya udah. Sana. Ya. Takut enggak pegang cash. Buat bayar parkir. Parkir di sini mahal juga ya. Tolong bantuin saya, Pak. Bantuin kenapa? Kabur dari sini. Bentar. Cerita. Ini kan rahasia. Gak semua orang boleh dengar. Takutnya gak nyaman ceritanya. Cerita deh, kenapa? Pak, bantuin saya ya, Pak. Maksudnya kamu mau kabur dari sini? Iya. Tapi kamu kerja di sini, nanti dicari sama bos kamu. Makanya Bapak bantuin saya. Bapak kan polisi. Iya, Bapak memang ya? Saya polisi. Paling gak bisa saya ngeliat hal-hal kayak gini. Tapi kamu terus mau tinggal di mana? Ikut Bapak aja deh, terserah. Paling nggak bisa nih nolak kayak gini. Di kosan aku nggak apa-apa. Ya udah deh Pak, yang penting saya nggak di sini ya. Beneran di kosan aku nggak apa-apa. Ya udah deh. Kamu tidur di kosan aku ya. Iya. Aku tidur di sini. Iya.